kamu tahu nggak ada julukan Lord of Broken Heart. Lord of Broken Heart. Dia ini orang yang selalu membawakan lagu-lagu patah hati. Oh, dan aku dengar tapi belum pernah ketemu. Viral banget itu. Hmm, viral banget. Tapi viralnya di luar negeri. Oh. Dia, karena bahasa Inggris kan. Oh, bahasa Inggris. Lord of Heart. Itu Lord of Broken Heart. Iya, iya. Luar negeri yang memberikan gelar itu kepada si penyanyi ini. Wow, tahu enggak siapa dia? International. Enggak tahu. Oke, kalau begitu kita langsung saja panggilin dia. Didi Kenyot. Memang menginternasional loh, Didi Kenyot ini. Sehariannya ngenyot ya. Okay. Makanya di... Kalau lo sama anak gue aja gak ngenyot. Ya kan udah gede juga pengen ngenyot. Oh iya. Yeah. Mas, kenapa dijuluki Lord of... Broken Heart. Broken Heart. Ya, karena lagu ini tentang patah hati. Oh, tentang broken heart. Panggilannya Lord... Broken Heart. Oh, makanya mengkone. Makanya. Itu bahasa Inggris tadi ya? Mm-mm. Nah, kenapa membawakan lagu-lagu yang selalu sedih, galau, patah hati? Kenapa gak yang ngebeat gitu? Goro-goro nih. Aku sering dulu patah hati. Okay. Jadi ya tak bikin aja lagu-lagu untuk mewakili hati para pendengar. Okay. Ngono-ngono. Berarti setidaknya memberikan solusi kepada siapapun ya? Yeah. Melalui lagu? Melalui lagu. Oke, okay, kalau begitu tolong Mas Kenyot. Mas Didi aja, yeah. Biar yeah. Enak kan. Yeah. Mas Didi, kasih solusi untuk pemirsa di rumah ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk di Twitter ya. Mm-mm. Ini dia komentar yang pertama. Kira-kira bisa jadi lagu gak ya? Nah, ini dia. Jadi gini, aku kemarin baru aja dikasih kabar lewat WA sama seseorang. Yang sebenarnya aku tuh suka banget sama dia. Aku udah lama naksir dia, tapi aku gak berani bilang. Nah, kemarin dia WA. Kalau WA kan? Kan gak ada titiknya. Dia WA. Dia WA kalau sebenarnya dia tuh mau minta bantu deketin sama temen aku. Kan aku jadinya sesedih. Sedih. Gimana dong? Nah, coba solusinya gimana? Koyong ini berarti namanya ini cinta segitiga. Koyong ini apa koyo cabe? Segitiga. Oh, jadi okay. Orang ini suka sama orang, tapi orangnya justru kebalikannya. Oh, suka sama okay. Temennya. Nah ini apa namanya... Cinta bertepuk sebelah tangan. Pantesan lagu-lagunya itu tentang jadi solusi. Jadi jangan ya. Terlalu berharap. Oke. Okay. Tetap saja berhubungan baik. Sopo tahu. Mas, jangan terlalu. Sebelagi. Temannya itu jatuh cinta. Oke. Okay. Ini ada komentar yang kedua ya. Boleh. Mas Kenyot.
Ini dia. Aku LDR sama Someone. Someone bacanya. Ya, kan someone. Tulisannya begitu. Dibenerin. Gue ngajarin sama orang-orang biar tahu tulisannya. Sudah ke tahap serius. Tapi karena satu hal alasan yang buat komitmen itu pending. Ke SMS. Jadi saat ini status break. Ya. Oh, rem tangan ya. Break up. Tapi masih saling cinta. Dan bulan ini dia utah. Rasa sedih. Kan ada Y-nya. Iya benar. Menghampiri. Mimin. Oh, Mimin. I love you. Aku boleh pinjam pundak lo enggak? Hicks. Itu nangis. Hicks. Okay. Mas Didi kayaknya bingung dengan... Enggak, ini menurut aku ini sebetulnya hubungan asmara yang sehat. Oke. Okay. Karena dia selalu menggunakan LDR. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Itu minuman yang gak jeos. Bukan ini LDR tuh long distance. Oh, saya pikir minuman yang ada busa-busanya itu. Hubungan jarak jauh. Oh. Hubungan jarak jauh. Gini aja. Bapak endorsement ya, Pak? Menurut aku, itu jodoh udah ada yang atur. Oke. Okay. Gusti Allah. Okay. Jadi, walaupun ada istilah break lah apa segala macam, ya kalau memang sudah waktunya bersama ya bersama. Iya. Kalau enggak ya udah. Kalau waktunya berpisah ya pisah. Berpisah. Waktunya bersatu ya satu. Bersatu. Ya. Kalau lagi bahagia ngapain pisah-pisah. Nah. Ya. Tapi tadi dia belakangnya minta Mimin minjem pundaknya buat nangis. Pinjem itu yang megang Instagram. Oh. Bukan pundak kita. Si Gilang. Oh. Iya. Si Gilang. Oke. Oke. Ini ada artikel tentang salah satu artis yang bisa dibilang cukup kena hati juga. Kita lihat dulu artikelnya. Ini dia. Putus dari pacar, rencana Bris Jody Brisia ngevlog jadi tertunda. Oh. Oke, itu dia ya. Ada masukan enggak? Kalau ini enggak ada. Katanya Lord of Broken Heart. Harusnya semua orang, tahu aku dong. Aku enggak ngerti oh, ngevlog itu apa. Oh, ya benar. Ngevlog itu kayak bikin video terus di upload di YouTube. Yang... Guys, ada ibu-ibu guys. Guys. Ya gitu. Oke. Okay. Iya, padahal dia punya plan untuk bikin vlog. Mm. Tapi gara-gara putus dari pacar, aduh gue gak konsen. Malas, mau, berarti mau malas. Ngapa-ngapain. Nah, cara mengatasinya gimana? Nah, jadi malas ngapa-ngapain. Coba cari kegiatan yang lain. Ya itu kan ya, orang malas kegiatan. Mau ngapa-ngapain, malas. Kan dia bilang malas. Nah, coba cari kegiatan yang lain. Misalnya okay. Ngevlog. Kan dia ngevlog aja. Dia ngevlog aja di. Ya udah, itu urusan dia, okay. Bukan urusan saya. Iya. Saya kan cuma memberikan solusi aja. Oke. Okay. Mana solusinya, Pak? Ada. Yang mana? Tinggal di itu solasi. Kalau semua kalau patah hati gimana Mas Didi? Kalau pakai nyanyian bisa enggak? Misalkan aku lagi patah hati nih. Ijeng patah tulang. Apa? Mungkin ini cocoknya lagu Perahu Layar. Oh, biar gembira. Ya bisa kita tuh berlabuh kemana aja. Jangan mikirin cinta yang tidak ada. Iya. Okay. Saya pikir Bapak, hidup terus berjalan. Saya pikir Didi Kenyot itu taunya lagu-lagu galau loh. Perahu Layar itu galaunya di mana? Galau dia takut kena angin jatuh kan galau. Oh, iya. Coba Winda aja yang nyanyi ya. Hah? Winda aja yang berdua nyanyi. Berdua dong. Aku enggak apa. Saya tuh pengen banget loh duet sama artis internasional. Yo konco ningi si gembiro. Oh. Gitu. Lera. Ah.